Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu guru dan teman-temanku yang baik hati. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang salah satu nilai mulia dalam Islam, yaitu berbakti kepada orang tua. Di bulan suci ini kita diajarkan untuk memperbanyak kebaikan, dan salah satunya yaitu berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah SWT berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan baik-baiknya. Jika salah seorangnya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaannya, maka sesekalinya janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan kamu membentak keduanya dan mengucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Orang tua telah bersusah payah merawat, mendidik, dan mencintai kita sejak kita tadi lahir. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita membalas bakti kepada mereka dengan berbakti kepada orang tua. Bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti mengucapkan kata-kata kasih sayang, membantu mereka dalam pekerjaan rumah. Cerita dan keluhan mereka dengan penuh perhatian. Teman-temanku yang hebat, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang tua. Mari kita berbanyak doa untuk kesehatan dan keselamatan mereka. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah ibadah yang besar di sisi Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Thank you.
Allah, pada hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah amal yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu sedekah. Sedekah bukanlah sekedar memberi sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga merupakan salah satu bentuk ibadah kami keberkahan dihadapi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bilir pada tiap-tiap bilir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Melalui ayat ini, Allah menyampaikan kepada kita betapa besar keutamaan memberi sedekah. Bahkan setiap sedekah yang kita berikan akan dilipat gandakan pahalanya hingga 100 kali lipat. Selain itu, Rasulullah juga memberikan banyak tuntunan tentang keutamaan sedekah. Beliau bersabda, barang siapa yang memberi makanan atau minuman untuk berbuka puasa, maka diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Al-Hadis. Teman-teman semua, dengan memberikan sedekah kita tidak hanya membantu sesama yang lain membutuhkan, tetapi juga membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sedekah juga merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mari kita jadikan sedekah sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Meskipun dalam jumlah yang kecil, tetapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, setiap sedekah yang kita berikan akan memiliki dampak yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian ceramah singkatan dari saya tentang keutamaan sedekah dalam Islam. Semoga kita semua termotivasi untuk terus berbagi rezeki kepada sesama, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai
menyampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi kita umat muslim. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat mulia dan bermanfaat bagi kita. Selain sebagai amalan yang diharapkan mendatangkan keberkahan, membaca Al-Qur'an juga dapat menjadi sarana untuk mengingatkan diri kita tentang ajaran-ajaran agama Islam, serta mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dalil tentang pentingnya membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia yang memberikan penjelasan dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan sangatlah penting karena kita bisa mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, membaca Al-Qur'an juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membantu kita untuk lebih memahami agama Islam dan meningkatkan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan rajin membaca Al-Qur'an dan mengambil manfaat dari setiap ayat yang kita baca. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.